Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke mata kuliah tenaga air pertemuan ke-10. Materi kali ini yaitu mengenai perhitungan key design atau perhitungan debit rencana. Baik, langsung saja. Jadi ini adalah RPS-nya, kita agak beberapa ya tidak sesuai RPS, dibolak-balik materinya, namun isinya tetap sama ya. Nah, pada hari ini mengenai key design atau debit rencana, pokok bahasannya ada beberapa, yaitu kita sedikit flashback tentang analisis hidrologi, lalu perhitungan key design, pembuatan garis masa debit, ada metode cara lama dan metode cara baru dalam menentukan key design. Langsung kita masuk di sini. Analisis hidrologi ya, secara umum kita sudah belajar kita pada semester 5 kalau tidak salah tentang hidrologi, lalu pada pertemuan sebelum UTS juga saya sudah sedikit singgung tentang hidrologi untuk bangunan air terutama untuk PLTA. Jadi di sini hidrologi yaitu adalah suatu pengetahuan ya, di mana mempelajari terjadinya penyebaran air alamiah di bumi. Nah, faktor hidrologi yang sangat berpengaruh pada perencanaan debit itu adalah curah hujan atau presipitasi. Jadi, faktor yang paling utama dalam menentukan key design debit rencana itu adalah curah hujan. Nah, curah hujan pada suatu daerah merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan besarnya debit yang terjadi. Nah, di sini analisis hidrologi pada perencanaan ini terdiri atas dua pembahasan, yaitu debit banjir sungai. Nah, debit banjir sungai diperlukan dalam perhitungan pendimensian dan penentuan key design. Jadi, kalau pada pertemuan sebelum UTS, di situ kita membahas bagaimana kita bisa mendapatkan debit pada suatu sungai, debit pada perencanaan ya. Nah, di situ kita mendapatkan debit, bagaimana cara pengukuran hidrometrinya, lalu bagaimana metode untuk mendapatkan debit tersebut. Nah, dari debit-debit yang terkumpul setiap hari dalam satu tahun, itu kita cari rata-ratanya untuk mendapatkan debit rencananya. Nah, itulah yang akan kita pelajari, debit rencana untuk PLTA. Seperti itu. Nah, di sini untuk perencanaan PLTA, debit banjir harian didapat sangat penting bagi penentuan debit design. Nah, di sini ada cara menghitung key design atau debit rencana, yaitu dengan cara lama dan juga dengan cara baru. Seperti itu. Nah, di sini di mana debit design atau debit rencana akan lebih baik apabila dilakukan pengukuran debit sungai di mana periode pengukurannya lama. Jadi misalnya semakin lama pengukurannya maka semakin baik. Jadi misalnya ada data 10 tahun dan data 20 tahun, pasti debit yang baik untuk perencanaan itu adalah yang 20 tahun. Nah, setelah itu kita masuk ke istilah garis masa debit. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah gambar grafik ya. Kalau yang sebelah kiri itu adalah garis debit tahunan. Jadi dalam materi kita ke sebelum UTS itu kita mempelajari cara menghitung debit dengan metode rasional, metode Melchior, metode Wedwin, itu untuk mendapatkan nilai Q. Nah, yang kita dapatkan itu adalah Q pada suatu hari ya. Jadi misalnya hari ke, ini kan dalam setahun, jadi ini adalah garis debit tahunan dari hari ke 0 sampai hari ke 365. Nah, yang kita hitung pada metode Wedwin, rasional, Melchior, dan lain sebagainya itu adalah Q pada satu harinya. Jadi misalnya Q1, Q2, Q3 kita hitung semuanya hingga setahun, lalu kita plotkan dalam setahun ini, maka akan terbentuk grafik seperti ini. Dimana kalau di Indonesia itu iklimnya tropis, terdiri dari musim hujan dan musim kemarau ya. Nah, di sini musim hujan itu terjadi di awal tahun.
musimnya awal tahun dan akhir tahun, sedangkan musim kemarau itu di tengah tahun, sehingga debit pada musim kemarau itu cenderung lebih kecil dibandingkan pada saat musim hujan. Jadi grafiknya bentuknya cekung ya. Yang tengah ini adalah tengah tahun di mana musim kemarau sehingga debitnya kecil. Nah, ini adalah garis debit tahunan. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah garis masa debit. Dari pengertiannya, garis masa debit itu adalah garis yang disusun dari garis debit tahunan. Jadi, ketika kita membuat garis masa debit, ini disusun berdasarkan garis debit tahunan. Nah, dari data garis debit tahunan ini kita buat garis masa debit. Caranya bagaimana? Kita data dulu data debit dari hari ke 0 sampai hari ke 365. Selanjutnya, kita urutkan. Yang paling besar debitnya kita taruh di sebelah kiri. Yang paling kecil debitnya kita taruh di sebelah kanan. Sehingga berurutan, sehingga yang paling besar menuju ke yang paling kecil. Nah, ini adalah yang dinamakan dengan garis masa debit periode 1 tahun, karena dari 0 sampai 365 hari. Jadi, itu yang disebut dengan garis masa debit. Nah, di sini untuk merencanakan debit rencana, itu salah satunya menggunakan bantuan garis masa debit. Nah, di sini ada jadi contohnya di sini garis masa debit selama 10 tahun ya. Kalau yang ini contoh yang awal tadi adalah pada periode 1 tahun. Kalau yang di slide berikut ini adalah selama kurang lebih 10 tahun dari tahun 2000 sampai tahun 2009. Nah, dari tahun 2000 sampai 2009 datanya ada, lalu kita urutkan dari yang paling besar ke yang paling kecil. Setelah itu membentuk garis. Nah, di sini dinamakan garis masa debit periode 10 tahunan. Seperti itu. Nah, di sini untuk mencari debit rencana itu bagaimana caranya? Cara yang paling umum itu adalah seperti ini. Jadi, ketika sudah terbentuk garis masa debit, ini adalah garis masa debit. Nah, kalau yang dicontoh ini adalah periode 3 tahun ya, dari 0 sampai 3 tahun. Nah, di sini kita cari key design-nya. Caranya bagaimana? Kata kuncinya adalah dari grafik masa debit di mana terjadi 80% kering. Jadi, cari di sini dari titik ini sampai titik ini, cari 80%-nya di sebelah mana. Jadi, kalau 0,5% di tengah ya, kalau 80% kira-kira ada di sini. Nah, ini adalah 80% kering. Nah, kita cari di 80% kering ini debitnya berapa? Jadi, ini sumbu Y-nya adalah key debit. Kita tarik ke sini kan. Kita tarik ke sini. Oh, ternyata debitnya adalah sekian gitu ya. Misalnya debitnya adalah X meter per kubik. Nah, kita tarik dia di sini. Misalnya ini terjadi pada tahun 1912. Ini kita gambar plot ke grafik selanjutnya. Kita urutkan lagi. Pada tahun 1912, kita buatkan grafik harian dari 0 sampai 365 hari. Seperti biasa, yang kiri yang paling besar, yang kanan yang paling kecil. Diplotkan, setelah dapat garis masa debit periode 1 tahun, yaitu 1912. Lalu selanjutnya kita mencari key design, yaitu pada hari ke 270. Berarti kita cari, ini adalah 0, ini adalah 365, yang dipakai adalah 270. Berarti lokasinya di sini. Kita tarik garis, selanjutnya dipotong-potong di sini ya, di key design-nya di sini. Nah, ini kita cari key-nya ini ada berapa. Nah, ini adalah key-nya di sini. Nah, ini adalah key design-nya. Sebesar Y meter kubik per detik. Jadi, yang digunakan nanti sebagai key rencana adalah sebesar Y meter kubik per detik. Ini adalah cara yang umum digunakan. Namun, di sini ada beberapa cara yang lebih teliti, yaitu dengan
metode cara lama dan metode cara baru. Nah, yang pertama ini akan saya jelaskan metode yang cara lama. Nah, di sini pengambilan tahun yang digunakan untuk perencanaan key decision cara lama adalah mengambilnya pada 80% kering. Nah, dalam perencanaan ini akan disimulasikan 20% itu kekurangan air dan 80% kelebihan air. Nah, kalau kita lihat pada grafik, kita buat ya, karena ini contohnya adalah garis masa debit periode 10 tahun. Dari tahun 2000 hingga tahun 2009. Nah, metode cara lama ini menggunakan kata kuncinya 80% kering. Berarti kita cari di sini. Dari tahun 2000 sampai 2009, kira-kira 80%-nya itu terletak pada tahun 2007. Ada di sini ya. Kita tarik garis, ternyata debitnya itu adalah sebesar 9 ya ini. 9. 9 meter kubik per detik. Sehingga key decision yang didapat dari cara lama adalah ketemu 9 meter kubik per detik. Nah, ketika kita buat, jadi garis masa debit yang aslinya adalah yang ini ya. Setelah kita buat key decision, kita buat garis rencana seperti ini. Nah, jadi pada saat tahun pertama, itu akan mengalami kelebihan air. Nah, pada saat melalui 80% ini akan mengalami kekurangan air. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini adalah kelemahan cara lama. Jadi misal jika kita ambil periode 20 tahun dan akan diganti dengan periode 10 tahun atau kebalikannya 10 tahun diganti 20 tahun, maka akan merugikan apabila jangka waktu yang diambil lebih panjang, di mana periode berikutnya adalah kering. Jadi ini kelemahannya. Lalu yang kedua adalah apabila pengambilan debit rencana keliru atau tidak sesuai pada periode dalam kurun waktu tersebut, maka debit rencana akan meleset sehingga tidak sinkron. Oleh karena itu muncullah metode yang baru, yaitu metode cara baru. Nah, di sini terbagi dua cara, ada A dan B. Yang A itu berdasarkan waktu, ya, rata-rata waktu. Yang B berdasarkan rata-rata debit. Rata-rata waktu itu berdasarkan absisnya ya. Absis kalau yang ini, atau sumbu X. Sumbu X kalau yang ini adalah sumbu Y-nya. Seperti itu. Nah, kalau tadi cara lama kata kuncinya adalah 80% kering. Jika cara baru itu kata kuncinya key decision diambil pada debit 150 sampai 200 hari, kira-kira di antara sekian. Kita lihat di sini, contohnya yang A, metode cara baru, cara A, yaitu menggunakan rata-rata waktu. Berdasarkan absisnya, absisnya adalah yang bawah ya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Sumbu X itu menandakan waktu, sumbu Y menandakan debit. Nah, di sini ada tiga garis masa debit ya. 3 tahun, tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Jadi ada 3 garis. Nah, bagaimana kita menghitung debit rencananya? Jadi yang pertama, berdasarkan absisnya, di sini ada garis atau keterangan 1, 2, dan 3. Jadi di sini kita tarik di sini T1. Jadi pada saat kita sampai ke T1 sini berpotongan dengan angka 1 ya, garis angka 1 ini hanya ada satu titik ya. Jadi sini kita tulis T1 sama dengan T1. Atau T1 itu sama dengan nilai pada T1 ini. Lalu yang kedua T2. T2 kita tarik garis di sini ya. Kita tarik gariskan ke sini. Nah, pada garis 2 ini berpotongan dengan dua titik, yaitu titik yang ini dan titik yang ini. Nah, ini kita jumlah antara nilai yang ada di sini ditambah nilai yang ada di sini dibagi 2. Itu sama dengan nilai rata-rata pada T2. Lanjut lagi T3 ya.
garis T3 kita luruskan hingga ujung, ternyata berpotongan 3 titik, yaitu 1, 2, dan 3. Nah, 3 titik ini kita rata-rata sehingga hasilnya kita bagi 3 ketemu titik tengahnya di sini. Ini titik tengahnya ya, atau titik rata-ratanya. Nah, ini titik awalnya. Titik awal dan akhir tuh selalu sama ya, yang paling tinggi dan yang paling rendah. Nah, setelah itu kita harusnya makin rapat makin baik. Harusnya di sini kita cari sampai batas ini. Selanjutnya kita gabungkan titik-titik yang tadi. Ini X ini kita gabungkan sehingga terbentuk garis masa debitnya. Gabungan dari 3 tahun ini. Setelah terbentuk garis masa debit ini, kita cari kata kuncinya tadi adalah pada Hi 150-200 hari. Berarti kita cari kira-kira 150-200 hari itu berada di kurang lebih di tengah sini ya. Jadi ini adalah key design ya. Ini misalnya pada waktu 180 hari. Kan kisaran antara 150-200. Saya ambil 180. Jadi ini adalah key design-nya. Ini adalah cara baru dengan metode cara baru dengan berdasarkan absisnya. Yang kedua, berdasarkan ordinatnya. Kalau tadi absis berdasarkan waktunya, kalau ordinat itu kan Y ya, sumbu Y itu adalah debitnya. Sumbu Y, sumbu X. Sumbu Y debit, sumbu X adalah waktu atau hari. Contohnya di sini kita cari, jadi misalnya pada titik 1, kita tarik garis lurus, ini berpotongan dengan 3 titik. 1, 2, 3. Kita cari ini adalah Q1, ini Q2, ini Q3. Kita jumlah, kita bagi rata-rata. Ketemulah Q rata-rata 1. Misalnya ada di sini. Lalu pada garis 2 juga sama. Kita teruskan ditambah ya. Titik 1, titik 2, titik 3, dibagi 3. Ketemu di sini. Selanjutnya sampai ujung. Makin rapat, makin baik. Nah, setelah ketemu beberapa titik rata-rata, maka digabungkan. Ini garis yang warna orange. Ini adalah garis masa debit rata-rata dalam 3 tahun. Jadi ini warna orange adalah garis masa debitnya rata-rata 3 tahun. Setelah itu kita cari debit rencananya pada hari ke-150 sampai 200 hari. Kira-kira lokasinya ada di sini. Seperti itu, ini adalah key design-nya. Seperti itu. Nah, ini cara penjabarannya nanti bisa disimak teman-teman. Nah, sekarang langsung ke contoh soal. Jadi di sini ada data debit bulanan ya dalam 1 tahun. Nah, di sini ada beberapa periode, ada 5 tahun periodenya dari tahun 2001 sampai tahun 2005. Jadi ini bukan harian tapi bulanan. Nah, dari data debit ini, coba buatlah garis debit tahunan. Setelah itu, buatlah garis masa debit tiap tahun. Lalu, hitunglah key design dengan cara lama. Hitunglah key design dengan cara baru. Nah, di sini saya sudah menyertakan file Excel-nya supaya lebih mudah menjawab. Oke, saya langsung tampilkan Excel-nya. Nah, ini adalah Excel-nya ya. Nah, di sini sesuai tadi pertanyaannya, ini adalah jawaban nomor 1. Buatlah garis debit tahunan. Jadi dari jawaban ini kita buat grafiknya langsung dari bulan Januari sampai Desember tahun 2001. Ini pada garis debit tahunan tahun 2001. Dari bulan ke 0 atau bulan 1 Januari sampai bulan ke 12 Desember. Bentuknya kan seperti ini, seperti cekungan pada umumnya. Di mana tengah kemarau, sedangkan awal dan akhir tahun itu adalah musim hujan. Sama ya, tahun 2002, 2003, 2004, dan 2005. Selanjutnya, buatlah garis masa debit.
Negeri semasa debit ini kata kuncinya adalah diurutkan datanya dari besar ke kecil. Jadi nggak masalah tahun bulannya tetap urut ya dari tahun dari bulan ke 1 hingga bulan ke 12. Cuman di sini datanya di ekspor dari besar ke kecil. Kalau tadi kan datanya seperti ini ya. 75, 50, 73. Nah, kalau yang garis masa debit kita urutkan dari besar ke kecil. Setelah diurutkan, kita buat grafiknya. Jadi ini akan terlihat paling kiri besar, paling kanan kecil. Ini garis masa debit 2001, garis masa debit 2002, 2003, 2004, dan 2005. Ini harusnya 2005. 2005. Lalu pertanyaan ketiga. Hitung key descent dengan cara lama. Jadi kalau key descent dengan cara lama, itu yang pertama adalah kita hitung rata-ratanya dulu. Jadi ini adalah tahun 2001, 2002 hingga 2005, kita cari rata-ratanya. Rata-rata pada tahun 2001 adalah 58, rata-rata pada tahun 2002 adalah 54, dan seterusnya. Setelah kita menghitung rata-ratanya, selanjutnya kita urutkan dari data maksimum ke minimum. Yang maksimum sebelah kiri, yang minimum sebelah kanan. Setelah diurutkan, kita buat ke grafik ya. Jadi yang ini, yang biru ini adalah garis masa debitnya rata-rata. Kita import ke grafik. Selanjutnya kata kuncinya seperti di materi bahwa pada cara lama ini adalah pada 80% kering ya. Jadi dari garis masa debit kita cari 80% dari tahun ke-1 sampai tahun ke-5 itu adalah pada tahun ke-4. Jadi kita cari di sini, ketemu sebesar 54 ya. Kita tarikkan dari titik ini ke pinggir, ternyata ketemu 54. Setelah itu kita buat garis dari pinggir kiri ke kanan. Lalu kita bold di sini, berarti pada tahun 1 sampai tahun 4 itu mengalami kelebihan debit sebesar sekian ini, plus. Dan mengalami kekurangan debit sebesar seperti di sebelah kanan. Nah, sebenarnya dari grafik ini kita bisa mendapatkan atau mengetahui besarnya kekurangan air yang terjadi pada PLTA dan volume tampungannya dari luasan yang ada di sini. Luasan plus ini adalah luasan yang akan digunakan untuk memperkirakan volume dari waduk tersebut. Sedangkan yang warna kuning ini adalah untuk memperkirakan kekurangan air yang akan terjadi pada PLTA tersebut. Ini adalah cara lama. Selanjutnya, cara baru ini lumayan cukup itu ya, cukup teliti harus mengerjakannya. Jadi sama, tahun 2001 hingga 2005 datanya diurutkan dari yang paling besar ke yang paling kecil. Lalu kita buat grafik. Ini contoh grafiknya. Garis masa debit periode 5 tahun. Ada 5 garis, ini sudah ada keterangan ya. Nah, jadi yang warna biru 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Ini ada 5 garis. Selanjutnya, kita membuat garis potongan. Nah, di sini saya membuat contoh, hanya membuat garis 5 potongan ya. Garis 1, 2, 3, 4, dan 5. Sebenarnya semakin rapat semakin baik. Jadi mau 5, mau 10, mau 20 itu tergantung kita perencanaannya seperti apa. Makin rapat makin baik. Cuma di sini saya memberikan contohnya hanya 5 potongan. Jadi potongan pertama, ini titik-titik hijau. Kita buat potongan ketiga dan selanjutnya. Nah, di sini kita lihat dulu pada potongan pertama. Kita potong, ternyata di sini memotong 3 titik garis, yaitu titik 1, titik 2, dan titik 3. Dari 3 titik ini kita cari, hitung. Ini T1 ya. Jadi titik yang pertama ini nilainya 1, lalu yang kedua ini adalah 2,5, dan yang titik di sini adalah nilainya 3. Ini kan titik pertama nilainya 1 ya di sini, lalu yang ini 2,5, yang ini 3.
kita jumlah, kita rata-rata bagi 3, ketemu hasilnya 2,17. Berarti kita letakkan, saya tandai dengan tanda bintang, rata-rata adalah 2,17 di sini. Lalu lanjutkan lagi ke potongan kedua. Kita buat garis, ternyata di potongan kedua memotong 4 garis atau 4 titik. Ini titik 1, titik 2, titik 3, titik 4. Kita rata-rata ketemu ini, bintang ini ya. Nah, selanjutnya sama dengan potongan ketiga, keempat, dan kelima. Selanjutnya kita membuat garis masa debit rata-rata 5 tahun, selama 5 tahun. Yaitu dengan menyambungkan dari titik awal ke titik-titik rata-rata tadi yang saya kode dengan bintang ini ya. Disambungkan hingga titik paling akhir atau paling rendah. Jadi di sini terbentuklah yang warna hitam adalah garis masa debit rata-rata selama 5 tahun. Nah, pada cara baru ini, kata kuncinya pada PPT tadi sudah saya sampaikan bahwa terjadi pada hari ke 150 sampai 200. Di sini saya mengambilnya 180 supaya gampang di tengah ya. Jadi di tengah ini kita tarik. Ternyata di sini ketemunya adalah 56. Jadi ini pada hari ke 180 itu kira-kira pada bulan ke-6 ya. Pada bulan ke-6 ki 180 hari kita tarik. Nah, ketemunya adalah 56 meter kubik per detik. Ini adalah metode cara baru dengan berdasarkan absisnya. Seperti itu. Sekarang kita lanjut metode cara baru berdasarkan koordinatnya ya. Ini koordinatnya. Koordinat atau berdasarkan debit, rata-rata debit. Ini belum saya ganti, mohon maaf. Nah, seperti ini. Ini sama dengan yang tadi, cuman di sini berdasarkan koordinatnya. Kalau yang cara A ini adalah berdasarkan absisnya, datanya berdasarkan waktu. Kalau yang B berdasarkan koordinatnya, datanya berdasarkan debitnya. Ini juga harusnya key ya, saya edit dulu sebentar. Karena debit itu key, kalau T waktu. Nah, oke, sudah. Nah, bagaimana dengan cara berdasarkan koordinatnya ini? Sama ya. Jadi ada 5 garis berdasarkan grafik ini, ada 2001 sampai 2005 garis masa debit 2001 sampai 2005. Kita cari rata-ratanya dulu. Jadi kalau yang tadi warnanya hitam, kalau yang ini warnanya hijau ya. Hijau nyeter ini rata-ratanya caranya gimana? Nah, sama kita tentu di sini saya mengambil contoh membuat 5 potongan. Potongan 1 hingga potongan kelima. Makin rapat makin baik. Selanjutnya kita tarik garis pada potongan 1 ini, tarik garis ternyata ada 5 garis masa debit. Garisnya berapa aja? Misalnya ini yang merah ini ya. Nah, ini adalah titik potongan antara garis hijau putus-putus dengan garis masa debit yang warna-warni ini. Jadi pada garis yang abu-abu itu adalah nilainya pada adalah sekitar, jadi ini ya, saya tulis di sini Q1 nilainya adalah 73 tambah 70 tambah 68 tambah 78 tambah 77. Jadi di sini misalnya yang paling atas ini adalah 78 ditambah dengan 77 ditambah dengan 73 ada di sini 70 dan 68 ditambahkan dibagi 5 sama dengan 73,20. 7320 letaknya di sini ya, yang saya beri bintang hijau. Nah, selanjutnya sama hingga pada garis potongan kedua, ketiga, keempat, dan kelima.
Ini garis rata-ratanya, bintang hijau. Selanjutnya digabungkan antara titik tertinggi di awal dengan kode bintang hijau ini digabungkan sehingga terbentuk grafik masa debit rata-rata selama 5 tahun. Nah, di sini kata kuncinya dari metode cara baru, key design-nya berada pada hari ke-150 sampai 200. Saya ambil 180 pada bulan ke-6. Sehingga pada garis ini, pada bulan ke-6, kita cari dari titik ini hingga titik hijau ini. Ternyata ketemu ya, di sini kita cari sebesar 58,60 ada di sekitar sini kan. Jadi metode ini cara baru berdasarkan koordinatnya hasilnya 58,60. Jadi hasilnya 58,60. Kalau yang metode cara baru berdasarkan absisnya hasilnya 56. Sedangkan berdasarkan cara lama hasilnya adalah 54. Jadi selisih sedikit-sedikit ya. Cuman di sini perlu kita pertimbangkan yang paling teliti, yang terbaik. Seperti itu adalah pembahasan kita kali ini mengenai debit rencana untuk PLTA. Jadi ada garis masa debit, kita cari key design-nya dengan cara lama atau cara baru. Baik, cukup sekian ya materi kita pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di forum diskusi yang ada di Kolabor. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.